Ya sudah, yuk. Yang satu. Yang satu. Yang dua. Melawan 20 beras. Kita ketemu 20. Juara 3. Juara 3. Juara 4. Juara 4. Saat ini saya Pak Agung dan Pak Bintang berada di lokasi kontes show ikan koi di Gor Ewangga Kabupaten Kuningan. Nah, ini ada ratusan ikan koi beragam kelas ya dan beragam jenis. Sekarang masih dalam proses penilaian ya. Dewan juri sedang keliling. Hasilnya akan diumumkan besok. Banyak yang datang dari Blitar, kemudian dari Tulungagung, Solo, Jogja, dan daerah lain di Jawa Barat. Sukabumi ya. Kualitasnya top-top ya. Bikin kepengen ya? Bagus. Ya kan? Karena ini kan menarik, terus antusias pesertanya pun bisa banyak, datang dari berbagai kota, dan menghidupkan kembali petani koi.
koi. Ini kecil sudah lihat-lihat atau memang cari referensi? Ya pertama melihat, kemudian inspirasi dari segi apa pemilihan ikan yang cocok, yang menarik, kemudian referensi untuk mengisi kolam kita ke depan. Yang saya kirim video kan kemarin. Om izin ambil gambar yang lupa ya. Dari mana Om? Tolong aku. Dari Solo. Ikut berapa kan? 130-an. Ikut 130. Di kelas apa ya? Kurang tahu lah ya soalnya. Ini cuma membantu ya. Tanya itu sama ya. Umum gitu ya. Ini dari mana Mas? Dari Solo. Ikut berapa ikan? 123. Berapa kelas? Banyak Mas. Semua ikut. Dari mulai kelas A, ya, kelas A sampai D yang kecil dari ukur 13 sampai 67. Ini yang paling istimewa apa yang dijagokan di sini? Soa itu sama tancol. Apa itu? Bagus segini tuh bang. Apa itu namanya, segini bersih sama merahnya strong. Itu yang punya yang kambing hitam itu. Ini sengaja komunitas dari Solo ke sini atau? Iya, dari Solo. Kan dari Solo semua. Sering ikut kontes juga? Sering Mas. Di Kuningan baru? Di Kuningan baru ini. Biasanya di Blitar itu juga ikut, tapi cuman bawa 90-an. Ini abis ini di Jogja Mas, bulan 2. Yang pernah jadi juara emang ya? Pernah jadi juara di sana Mas, ada? Boleh? Boleh. Itu yang pernah jadi juara itu yang mempermati kepalanya Mas. Iya. Itu dapat bus di Blitar. Oh, di Blitar. Ya, ini juga dapat Mas. Ini juga dapat. Ya, ini juga dapat. Ini siapa ini? Ini jenis beko. Itu juga dapat dari juara nih. Juara kelas. Ini kelas beko di Blitar juara itu Mas. Itu yang itu dapat bus inches di Blitar Mas. Nah ini sempat juara ini? Belum pernah. Baru ini Mas ya. Belum makan Mas. Iya. Ini baru, tapi dapat juara tadi. Tiga. Ini dapat nomor tiga tadi. Yang ini udah penilaian belum hari ini? Udah. Yang udah kecil ini juga yang gede-gede itu Mas. Informasi disampaikan kepada para pemimpin peserta ditemukan kunci terlambat ada pacat di sebelah motornya dengan nomor E pada dua saya dan membawa STNK hari ini dapat nomor 2 ya, silakan ada nomor ini dapat nomor 2 tadi. Panjang berapa ya? Panjang 54 panjangnya? Iya yang ini 63 Gindrin ya? 67 iya Gindrin, dapat nomor 3 tadi Mas. Ini yang dapat juara di Blitar ini dapat Mas. Ini kemarin di Blitar dapat best in sis, sekarang dapat nomor 2. Jadi rata-rata yang dibawa ke sini sudah
Ya, sudah masuk. Sering. Ya, sering main lomba gitu. Kalau yang ini baru. Di antara sekian yang paling istimewa. Tanco tadi, Mas. Tanco tadi dapat bis di Blitar. Buram tadi enggak kelihatan. Iya, belum diganti airnya. Dari Solo banyak juga yang kesini ya? Banyak, Mas. Kemarin itu naik, Mas. Tapi di sini kelas-kelas berat. Oh, ini itu bicara di hari kemarin. Bus. Kemarin kan dapat juga Mas juga. Ada perkenalan. Ini yang di Blitar. Dapat ini juga. Taruh ini. Ini juga. Di Blitar kemarin dapat juga ini Mas. Kemarin juga dapat Tanco. Mas, boleh share pengalaman trik mempersiapkan untuk ikut kontesnya apa? Anu Mas, cuma buat persiapan kontes ya, ikannya harus sehat. Ikan benar-benar buat kontes itu benar-benar naik. Sama kita juga harus apa itu namanya benar-benar ikan buat kontes buat anu itu maksudnya naik itu Mas. Khususnya kan enggak cuma 1-2. Cara Mas, untuk adaptasinya ketika air Mas, cuman airnya kalau mau berangkat lomba cuma dikasih karba aja Mas. Kasih garam doang tuh. Gimana sih? Blitar itu pertanian gede Mas. Itu kolamnya empang-empang gede. Kalau saya kan asli Tulungagung, saya cuman kerja di Solo kan. Kalau Tulungagung kan kebanyakan reseller. Kalau Blitar itu petani semua Mas, maksudnya petani kan semua. Kalau dari apa tempat itu Tulungagung itu alhamdulillah juga dari Blitar semua. Benar dari Blitar juga? Iya, semua ikan kau itu dari Blitar kebanyakan Mas. Cuman pindah dari Blitar ke Solo, ke Tulungagung kan cuman gitu Mas. Banyak yang reseller kan maksudnya gitu. Pengaruh nggak ke kualitas? Enggak. Enggak Mas. Enggak pengaruh Mas. Banyak juga kemarin temanku dari Tulungagung semua pada kesini juga Mas. Banyak dari Tulungagung juga. Mohon maaf namanya Mas? Rizky Koi Mas Tulungagung. Oh, Rizky Koi Tulungagung. Iya. Makasih Mas Rizky. Iya.
mana Pak? Ya sudah, ya. Ya satu. Ya satu. Ya dua. Melawan dua puluh beras. Kita ketemu 20. Juara tiga. Juara tiga. Juara empat. Juara empat. Empat. Sudah. Tidak, kalau kita ini kita harus tambah satu.